Halo Bibat, saya Moko, saya Irfan, saya Yusuf Alafid, dan saya supporter di Hujan IO. Hujan IO adalah all-in-one hyper-converged deployment tools. Atau lebih tepatnya tools yang digunakan untuk deployment cloud atau infrastruktur cloud. Latar belakang Hujan IO dibangun itu karena selama ini BigTech dalam melakukan deployment OpenStack bergantung kepada banyak deployment tools. Sehingga sepanjang pengalaman kami melihat deployment tools yang ada masih kurang memenuhi kebutuhan BigTech. Dalam artian dengan fleksibilitas dan juga dengan fitur-fitur yang ada. Oleh karena itu kami dari BigTech, teman-teman engineer di BigTech menginisiasi untuk membangun Hujan IO. Sebenarnya tidak ada teknologi baru yang ada di Hujan IO, tetapi tujuan tersendiri dari kita membuat Hujan IO adalah dengan menggabungkan beberapa tools yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan deployment infrastruktur cloud. Kemudian kita bind atau kita kombinasikan menjadi sebuah dashboard yang lebih simpel yang kita sebut sebagai Hujan UI. Nah, kemudahan yang ditawarkan dari Hujan IO sendiri adalah dari user interface-nya, karena untuk mendeploy sebuah OpenStack atau sistem operasi yang digunakan untuk cloud itu dirancang dengan sangat struktural. Jadi step-stepnya diperjelas, ada alurnya yang memaksakan seseorang ketika ingin mendeploy OpenStack itu diarahkan step 1, step 2, step 3 sampai prosesnya berhasil. Hujan IO memanfaatkan beberapa tools seperti MaaS yang berfungsi untuk manajemen mesin ataupun server, dan call Ansible sebagai development tools-nya. Kemudian kita kombinasikan melalui satu dashboard yang bernama Hujan UI. Nah, ikut kontribusi di project Hujan IO ini sangat kita harapkan pastinya. Bentuk kontribusi yang bisa kalian lakukan itu bisa juga berupa pelaporan bugs, atau misalnya kalian masukkan berupa improvement fitur ataupun membuat isu-isu yang berkaitan dengan Hujan IO. Teman-teman sekalian bisa langsung kunjungi ke GitHub-nya, yaitu di github.com/hujanio. Harapannya adalah tentu satu, ada yang menggunakan. Dua, semoga banyak yang menggunakan. Kami berharap masyarakat, khususnya di mereka yang bergelut di bidang cloud, bisa mencoba, minimal mencoba, kemudian memberikan feedback sehingga menjadikan Hujan IO ini menjadi produk open source yang besar. Seperti proyek open source lainnya, Hujan IO juga bergantung ke komunitas dalam pengembangannya, sehingga kita mengajak kalian yang mengaku sebagai kaum open source atau penggiat open source untuk ikut bergabung untuk berkontribusi di Hujan IO. Maka dari itu, saya sebagai research manager di sini, saya sangat terbuka dengan kalian yang akan atau ingin berkontribusi untuk Hujan IO.